Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari aktris cantik Natasha Wilona. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Pasrah usai putus dari Verrel Bramasta, Natasha Wilona mengaku tak punya target nikah dan ingin menikmati kesendiriannya. Pasca putusnya jalinan asmaranya dengan Verrel Bramasta, Natasha Wilona mengaku masih ingin sendiri. Setelah putus dari Verrel Bramasta, Wilona memang jarang digosipkan dengan lawan mainnya. Kabar putusnya kedua pesinetron tersebut terlihat dari postingan keduanya di Instagram yang kini sudah dihapus. Setelah putus dari Verrel, Natasha pun ingin menikmati masa sendirinya. Dikutip Tribun Gosip dari YouTube SG Entertainment pada Minggu 8 Desember 2019, Natasha Wilona mengatakan bahwa dirinya sedang fokus pada karirnya. Ketika ditanya soal kapan menyusul Citra Kirana dan Rezky Aditya, Natasha Wilona mengaku bahwa dirinya ingin menikmati masa-masa sendirinya dulu. Waduh, nanyanya langsung nyusul, belumlah belum. Kalau Kak Ciki kan sudah kenal lumayan lama dan sudah pas usianya, ujar Natasha. Kalau aku saat ini sedang menikmati masa seperti ini dulu, namanya masih muda juga. Soalnya kan saat ini lagi sibuk dalam sinetron, YouTube, terus aku launching bisnis terbaru, terus film aku mau tayang. Jadi buat diri sendiri aja udah gak ada waktu gitu buat me time, apalagi buat pasangan. Kasihan partner aku nanti, tambah Natasha. Aktris cantik kelahiran 15 Desember 1998 itu mengaku belum memikirkan pernikahan. Ketika ditanya berapa target usia menikah, dirinya pun menjawab bahwa tidak ada target usia menikah asal menemukan yang pas dan cocok. Doain aja ya seketemunya yang tepat dan yang aku yakin. Jadi aku gak pernah matok usia berapa nikah, jawab Natasha. Natasha juga mengaku dirinya tidak mematok untuk siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya dari dunia entertain maupun tidak. Kalau dari dunia entertain lagi ya udah, kalau bukan dari dunia entertain lagi ya udah mau gimana, ujar Natasha pasrah.